Oh, akak pakai catering. MC penat. MC penat. MC jangan ponten terawih tau MC. Allahu wassalam serta keluarga dan sahabat-sahabat sekaliannya, ya Allah. Ya Allah, pada malam yang berkat ini kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami ke atas nikmat-Mu, ya Allah. Saya terkejut. Saya jumpa ustaz yang saya minat. Saya tengok hari-hari kat TikTok. Tiba-tiba dekat depan mata. Tu Allah cakap boleh kita sebut-sebut, kita nampak orang tu selalu. Tiba-tiba Tuhan bagi tengok depan mata, rasa macam ya Allah. Depan mata ke depan handphone? Ini dia. Ah, ya, depan handphone. Sekarang depan mata. Hafiz. Ustaz, thank you for coming. Nama aku apa tadi? Nama aku berapa? Ibu berapa? Sama ustazah. Ustazah kamu. Dan ustazah. Hajar. Excuse me. Alright. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak ucapkan terima kasih semua yang hadir hari ini. Datang celebrate hari kita kan. Dan susah payah datang daripada KL, daripada Kelantan, daripada semualah tempat. Dia hargai sangat, Lili Hafiz hargai sangat-sangat. Alhamdulillah. Top. Harap ini bukan tahun yang terakhir kita sebagai suami isteri. Ada hari-hari yang akan datang sampai Nelly Fish. Oh tak. Nelly Fish. Boleh. Okay, kita pun nak save time. Nelly Fish. Nelly Fish. Kalau lama takut hujan. Nelly, harap korang semua doakan kita panjang. Lepas tu insyaAllah ada junior kita nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga tahun depan kita bertiga pula insyaAllah. Amin. Amikan untuk kita orang juga. Kenapa kita kayu? Bagi. Kita lawak, Abi. So, thank you all for coming. Terima kasih banyak yang hujan-hujan ni. So, I hope I apologize lah biar orang lain nanti atas kekurangan hujan yang semua ni. Okay. Thank you. Cakap sayang you, Nelly. Sayang you, Nelly. I love you so much. I love you so much. Sebenarnya. Umur kita dulu kita habiskan macam mana. Yang kedua, tanya nikmat muda. Masa muda dulu kita buat apa? Jangan cakap tak muda lagi. Tak pun Tuhan akan tanya. Bila dah balik tu Tuhan tanya, kau puasa tak? Semayam tak? Kan? Lepas tu kau jaga tak hubungan kau dengan orang lain? Ha, kan? Terutamanya masa muda-muda ni kan, kan yang couple ni lah kan, kan elok cengkau. Dah nikah, dah kahwin, dah pandai orang cium bini tu. Cengkau kan? Tak ada masalah sebab lesen bosan. Begitulah Allah Ta'ala katanya, nikmat harta. Dari mana kita dapat duit kita, dari mana dapat harta benda kita, dan ke mana kita belanjakan hati kita. Jadi jangan cakap, duit aku, sekali aku lah. Tak, Tuhan akan tanya. Ya, Tuhan akan tanya.